Pemirsa, Polda Sultra menggelar Operasi Simpatik 2017 sejak tanggal 1 hingga 21 Maret. Razia ini sifatnya preemptif dan preventif serta edukasi, memberikan pemahaman berlalu lintas kepada pengguna kendaraan. Selalu bertakwa terhadap Tuhan. Polda Sultra melakukan apel gelar pasukan Operasi Simpatik 2017 di lapangan Mapolda Rabu pagi. Gelar pasukan ini dipimpin langsung Kapolda Sultra Brigadir Jenderal Polisi Andap Budi Revianto. Operasi Simpatik 2017 ini berbeda dengan tahun sebelumnya, lebih mengedepankan edukasi kepada pengguna kendaraan. Upaya penindakan dilakukan kepada pengendara tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Untuk preventif ini kita lakukan dengan pola-pola pembinaan kepada masyarakat, ya, kita memberikan penyuluhan, memberikan penerangan kepada masyarakat terkait dengan peraturan tertib berlalu lintas yang baik dan benar. Operasi Simpatik 2017 ini diharapkan memberikan pemahaman kepada warga tentang tertib berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Dari Kendari, Rahmat Buhari memberitakan.